Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat inspirasi. Hari ini kita tetap bersemangat menyambut hari, menentukan pilihan-pilihan di hari ini. YouTuber pemula yang baik. Hari ini kita cuap-cuap temanya menemukan kemampuan terbaik dalam diri kita. YouTuber yang baik dalam memilih menjadi YouTuber, hal yang pertama harus kita ketahui adalah sampai di mana batas-batas kemampuan kita. Sampai di mana perilaku baik yang kita tampilkan di channel kita. Ya, seperti itu. Sahabat inspirasi dan YouTuber-YouTuber yang baik hati. Hari-hari yang kita lalui telah berhasil menjadi YouTuber pemula yang baik. Selanjutnya, tinggal pengembangan channel kita. Channel kita diarahkan ke bagian mana di wilayah YouTube? Apakah di wilayah blog dan orang, pendidikan, musik, informasi, petualangan, hobi, atau apapun? Tetap kita kembangkan. Berkembang maju bersama di YouTube, mari kita tetap bersemangat. Sahabat inspirasi, cuap-cuap kita kali ini menggali kemampuan di dalam diri kita. Hal yang pertama menjadi pilihan terbaik adalah niat. Niatan kita menjadi YouTuber. Niatan kita niat yang baik. Niatkan untuk bisa berbagi. Niatkan untuk terus menggali kemampuan. Niatkan untuk membuka hati pikiran kita menerima ilmu dari para YouTuber lainnya yang telah sukses. Niatkan yang baik-baik. YouTuber yang baik dalam mengembangkan channel kita, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Masalah yang paling mendasar adalah masalah kemampuan finansial kita. Kadang-kadang kita mau menciptakan channel yang menarik, tapi kemampuan untuk beli pulsa kita sangat terbatas. Hingga semangat kita untuk menampilkan channel terbaik, penampilan terbaik, dibatasi oleh hal itu tadi. Jadi, dalam menentukan pilihan-pilihan pilihlah yang terbaik. Kalaupun sesuatu yang tidak sangat mendesak, tangguhkan dulu. Pilihlah yang terpenting di kehidupanmu. Pilihlah yang paling penting. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita rencanakan, sesuatu yang kita telah dapatkan buyar gara-gara kita melakukan aksi atau tindakan di luar batas untuk mendapatkan pulsa data tadi. Astaga, kok pulsa data? Jujur ya,
saya orangnya suka bercanda-bercanda. Jadi kalau ngomong serius itu suka ada pikiran-pikiran iseng, mau ngomong apa lagi ini. Jadi di video-video saya harusnya para YouTuber menyaksikan sampai di akhir, menit terakhir sampai di akhir cuap-cuapnya. Jadi ada suka ada tampilan-tampilan yang lucu, yang menarik. Aduh, sampai hilang bahan, sampai bahan-bahan menimbulkan kecadelan. Bahannya hilang, di luar skenario, mau ngomong apa lagi, gak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi, inti cuap-cuap kali ini adalah menjadi YouTuber yang baik, terlebih dahulu tetapkan niat para YouTuber. Niatnya mau jadi apa di YouTube? Niatnya mau mendapatkan apa di YouTube? Temukan itu, cari. Lalu yang kedua, temukan kemampuan yang terbaik di dalam diri para YouTuber. Jadilah YouTuber yang terbaik. Jadilah YouTuber, YouTuber yang berkarya, bersemangat, berkarya dan bisa dipublikasi, bisa berkesan, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Demikian cuap-cuap kita kali ini. Jadi sudah dimengerti. Kok sudah dimengerti? Jadi kesimpulannya adalah niat yang terbaik, niat yang baik tadi, niat yang baik. Temukan kemampuan terbaik di dalam diri. Yang ketiga, tinggalkan kesan. Kerahkan segala macam kemampuan. Bermanfaatlah bagi kehidupan, bagi sesama, bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cuap-cuap berikutnya. Temukan kemampuan Anda. Kita bersemangat bersama. Kita akan menjadi YouTuber yang besar. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.